بكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية والله أعلم بالمراتب. Dalam bangsa dan sanjuran santriwati, alhamdulillah. Rasul mana Rasul? Alhamdulillah. Kenal ini? Susu. Ingatan. Bahasa Arabnya susu itu apa? Kelihatan perempuan. Kalau susu cuma perempuan, apa bahasa Arabnya? Satriun. Satriun. Kalimah gelagamun. Susu. Kita kata apa bisa nanti di beda susu. Atau nuhun kalau masalah susu, mudah-mudahan sing paling besar susu. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasul mana ke Ros? Alhamdulillah. Sebab air rezeki nanti Iji rezeki itu sudah menurut asuk karena itu dikawa ke dari teris sok sana yang orang mau kata harun orang mau berduit cantik ku rizki oh kayu nak mau berduit sekarang hari ini dompet neng lagi sebaraha acis nari natas ayat 20 ribu cantik ku rizki kembali pada kembali masuk di dalam yang murah berarti lain rezeki rezeki orang mati lu hiji mengistadahan banyak-banyak masuk masuk karena itu kita rezeki kedua lu dipake apa jurah kaya yang kau dipake lebih ke kamu itu tanya rezeki so karena jadi mahluk pakaian lupa baju loba segala tapi belum tentu itu adalah rezeki kita. Kadang pergi poe bahula sok saya laporan aww sok beli sangcur kena pergi poe bahwa kamu buka bisa mau lubila ini pergi poe kena utama juga di juga ayah tuh dan diwan ayah tuh mau ke ayah mau juga ini lalu rizki kita yang ketiga itu
apa yang kita sedekahkan itu adalah rezeki kita. Harta beda dengan rezeki. Rezeki itu cuma tiga, apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Namun tadi Jumatan, ayah kenceleng, ayah roda ngomong-ngomong, ngesiante, ngesiante, alhamdulillah, berarti lain rezeki. Sahabat rezeki manusia telah mungkin bakal jaga di kaki kurang bakal bakal dan di akhir tak kita disiu sama dia bakal usah dia udah hati-hati mesti ukur sebetah bukanya nama di buka lampu hari tadi kita rumah puskesmas dengan tanggal dulu dan suraya dari itu bukan itu bikin kosong. Ayah satpa, ini makan tanggal merah. Oh, tanggal merah. Ternyata ini tanggal merah. Tanggal seberapa? Tanggal merah di tanggal 7. Nah, tanggal merah lainnya kenaikan kesalahan masih. Jadi orang Kristen sekarang sedang memperingati kenaikan kesalahan. Diyakini oleh mereka bahwa Isa masih sedang dinaikkan dan kita pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan dua malam yang berbahagia, dua malam yang spesial di dalam bulan Ramadan. Satu malam Lailatul Qadar dan yang kedua malam Nuzul. Jadi orang teker ngadodoho dua malam ya anu kurang kudu di tangan sing benar-benar kapan insya Allah hari malam Nuzul Quran ada isapal bahwa sejarah janji kayaknya nanti ayah di malam deui nyaeta malam Lailatul Qadar pekanan orang dia irah malam Lailatul Qadar teh teu apa dirahasiakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tak sabar apa usah, tak biji bisa jadi, tak dua bisa jadi, tak tilu merem, lima bisa jadi, temenang penting setiap malam urung kudu bersih, siap-siap jam awal. Sabar kalau kita ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairum min al insan. Sarwa jeung urang ibadah sabaraha tahun? Sabaraha bulan? 1000 bulan. Cik urang dites matematika. Ari 1000 bulan, ari 1 tahun sabaraha bulan? 12 bulan. Berarti lamun 1000 sabaraha tahun? 1000 bulan kira-kira sabaraha tahun? Kan? Oh, 1000 bagi 12 sabar. Kurang lebih 83 tahun. Jadi kurang lebih 83 tahun kurang ibadah di malam Lailatul Qadar derajat sawajeng kurang ibadah 82. Jarang ayeuna jelema umur sabaraha? 83 paling banter 60-70 bahkan jelma paling mulia di sisi Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuswana bersabaraha 63 atau orang lain dari 63 tahun teh terus harus bisa ngeslomba bonus nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang. Maka kalau menurang-menurangan di namal Lailatul Qadar, kebenaran. Kita bisa wajib kurang ibadah 80 tahun. Lalu orang tiap tahun menurang, umur orang 60 tahun. 60 kali 80 tahun, sabar tahun. Maka umat Kanjeng Nabi bahwa protes. Ya Nabi, kunaen alimat bahwa lama paparan jam.
zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, nuhun soleh ratusan tahun. Umur naik 1800 jeung sadayana. Kunaon ari umur Kanjeng Nabi ngan 63 tahun? Maka ceuk Kanjeng Nabi ulah hariwang ye. Umat kaula ceuk Kanjeng Nabi kukuring dibere hiji malam. Eta malam lamun meunang tiap malam darajatna sarua jeung ibadah 80 tahun. Iraha malam Lailatul Qadar teh ya? Sabulan bulan Ramadan ada satu malam yang diistimewakan yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Cuma para ulama memberikan sinyal-sinyal. Aduh, Pak Ustadz, itu udah 30 tahun, 30 poema, isi hesen yang anak-anak. Teangan cek para ulama dina poena dan ganjil. Sabaran ganjil, Nen. Iji, ilu, ina, beri, uju, salapan, sebelas, tujuh belas, lima belas, tujuh belas, salapan belas, dua hiji, dua tilu, dua lima, dua tujuh, dua salat, salapan. Dina tanggal ngajil mampu siap-siap. Walau bakli tanggal ganjil ge dipersempitri kukulat para ulama. Lamun hayang menanggali Lailatul Qadar minimal kudu taki-taki siap-siap berhati-hati 10 malam terakhir. Berarti 30 dibagi 10 berapa? 10 hari terakhir berarti dari tanggal berapa? Dari tanggal 21 sampai 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Masih banyak, kata para ulama, dikerucutkan lagi. Cari di hari terakhir, 10 hari terakhir, hari dan ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Hadir. Prasati, anu 5 ya. 21, 27, 25, 27, 29. Kudu maksakeun eta mah. Lamun bisa i'tikaf di masjid, kebaya sare di masjid oge. Sabab dan kurang menang karena malam darajatna tadi sabaraha tahun sarwa jeung ibadah urang 80 hiji. Jadi lamun ayeuna agama Kristen keur ngarayakeun Isa Al-Masih kenaikanna, ta umat muslim ayeuna keur neangan dua malam anu istimewa hiji malam Lailatul Qadar. Iraha tadi minimal nu 5 jeung kudu konsentrasi. Rek tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Anu kadua nya eta malam naon? Malam nuzulul Quran. Tah ayeuna teh malam nuzulul Quran teh anu urang diperingati. Kunaon pangurang kudu diperingati? Begitu besar. Bahkan Al-Quran dijadikan salah satu pertanyaan nanti kalau kita sudah meninggal masuk ke alam kubur. Mungkin Al-Quran masuk ke alam kubur, ayat pertanyaan di malaikat munkar nakir, di antaranya pertanyaan adalah siapa imammu? Kita harus bisa menjawab imam Al-Qur'an. Imam urang teh Al-Qur'an. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan Al-Qur'an, insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Kalamun qadimul Allahumma qadimul la yuhallu
nate kalamun koni kalaman hubul ari hubul na Al-Qur'an bahwa mimiti kalamun koni lan malu sasahu anwa mata bosan sadenge si kurang bosan terhadap Al-Qur'an bosan ke kurang kaca Fatiha sapoe 17 kali sabar sholatnya 17 roka bosan ke ngadinya Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma ya Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim poin padahal Fatihah minimal sehari semalam kita membaca Fatihah berapa kali? 17 kali. Tapi insya Allah Al-Quran mah layu malu sama mata mual bosan rek ucap dan rek nadamu bahwa ayah lagu anu terkenal gegar gegar hits tapi dalam hal ini lain kita paling masa bulan 20 belah lagu nawan alur booming deh, belah duren paling sabulah, belah duren di malam hari, nah deh, kan sabulah, paling gila sabulah, sabulah, hari naya di nawan lagu yang paling terkenal ke booming nawan, nah, kompang kemana, ah? Lagu lawan enak untuk booming ya. Nah aku naon nunggalis. Lomba-lomba-lomba. Benar gak? Cik. Benar gak yang bangun nunggalis? Nunggalis yang biasa nasi bangun? Nah aku naon nunggalis. Nah aku naon nunggalis berapa? Terkenal. Paling bumina deh, tadi kena mas bosan, paling sabu, sabu tapi ngadengi Al-Quran, jaga pikir ke urang maut, layu malu sama mual mata urang mawan, bosan mungkin, nah ngadamu, ngadamu mah. Lagu tadi mah, nah aku naon, tulis bosan bangun. Ah, paling banter sabilan dua bulan, dua bulan, dua bulan di kelak, datang lagu anyar ayana sholawat sholawat ayana untuk terkenal lawan lagu maha yang sen jangan jangan selaita itu ya ayar nanti bisa dicek ya jangan lupa like, komen dan subscribe jangan lupa ditonton iklannya ya supaya jadi paham. Apa? Bosan sengaja setiap pengajian apa suka diupload. Jadi kalau ngajinya segini, paling yang dapat ilmu cuma segini. Tapi kalau bosan upload, nanti orang lain satu dunia melihat, oh mendengarkan ceramah bosan, oh bermanfaat. Ternyata dilihat, nanti bermanfaat dari yang lain. Jadi manfaat. Makanya lihat apa celahnya, apa celahnya. Danazaan konin wafiklin wajinya Al-Quran dibersihkan walau dibersihkan tinawan dibersihkan tinafiklin wajinya itu ayat campur tangan manusia misi disangka yo. Al-Quran matikan Muhammad. Matak bahula. Nyarang ke Al-Quran teh yang murah. Ulah yang kamu bodoh walaupun Al-Quran. Eta Al-Quran makarangan si Muhammad. Matak tanah jahat anak kolim.
wa fi'lin wa niat. Yang namanya Al-Quran itu dibersihkan dari niat, dari perbuatan manusia. Karena Al-Quran yang berapa surat Al-Quran? 114. Sabar Azul 27. Sabar ayat 6666 itu dibulatkan supaya cepat menjadi nilai mukjizat, tapi yang sebenarnya 6643 ayat. Nah, kenapa Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara langsung. Kalaupun firman Allah yang langsung 30 juz itu dikirim oleh Allah, disimpan. Yang pertama penyimpanan Allah itu disimpan di mana? Yang dinamakan dengan Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran itu yang 30 juz itu sudah ada dari Allah. Dari Allah itu sudah disimpan. Perkataan Allah, ucapan Allah, kalamul Allah turun yang pertama secara langsung menyeluruh 30 juz disimpan dalam lauh. Apa lauh itu? Saburah. Lauh kenawan papan. Beda papan aja itu. Cuma papan Allah disimpan 30 juz dalam lauh. Jadi turun yang pertama Allah membuat alamnya. Yang alamnya itu Allah simpan di lauh. Setelah dari lauhil mahfuz disimpan lagi kemana? Tahap yang kedua Allah simpan di baitul izzah. Apa namanya? Baitul izzah. Apa baitul izzah itu? Sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah yang berada di langit yang dekat dengan bumi. Jadi kalau ada langit pertama itu ada baitul izzah. Baitul Izzah itu suatu tempat penyimpanan firman Allah yang Allah sudah simpan di Lauhil Mahfuz lalu disimpan kembali di Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah secara berangsur lewat siapa? Malaikat Jibril sesuai konteks dan kondisinya. Terus berangsur. Makanya ayat pertama diberikan oleh Allah lewat malaikat Jibril yaitu surat apa? Surat Al-A'la. Di mana tempatnya? Di gua Hiro. Di mana gua Hiro nih? Kayaknya lama kurang bisa umroh yang kaji ayat di Mekah kurang lebih 5 kilogram ada sebuah gua. Di sana guanya yaitu gua pertama diturunkan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Itu bertepatannya malam sekarang, malam 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan diperingati oleh kaum muslimin sebagai bulan ataupun hari nuzulul Quran. Hari nuzul ketika nazala yang nuzulul nazalan nizalatan nuzul itu masdar dari Al-Quran, nuzulul Quran. Oh, diturunkannya Al-Quran. 17 Ramadan ini hari istimewa karena umat Islam secara sejarah ketika Nabi berumur 40 tahun diberi satu wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5 ayat
pasikeun ku Allah. Naon hikmahna teu ngagedug ari tilau jeung Mahmud pangabdi ka Baitul Hijjah tapi ti Baitul Hijjah diangsur ku saha ku malaikat Jibril. Hiji supaya mempermudah amal. Baheula sacan aya kertas dihapal ku sahabat. Dihapa Al-Qur'an teh dihapa. Cik ieu babarana saudara. Misalnya jujur. Jujur saya. Jujur. Saya dimaksud. 30 juz. 0 juz. 35 juz. Disengaja oleh Allah secara berangsur sesuai dengan keadaan. Itu adalah settingan Allah. Bahwa kanjeng Nabi datang tukang kafir. Hei Muhammad geril. Nah, geus saya mah. Ame aman, anjeun ulah dawa we. Supaya aman, saminggu anjeun kudu ibadah ka pangeran kuring, kuring ge saminggu bakal ibadah ka pangeran anjeun. Oh, aya kondisi kitu. Datang berangsur aya turun surah naon? Surah Al-Kahfir. Al-Kahfir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la a'budum ma a'budum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum. Surah Qul itu surah yang paling susah. Karena menjadi imam jangan sembarang membawa surah Qul. Qul ya ese bisa mengingat dia ese yang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang banyak tikungan, surat yang banyak. Di kali punya itu surat Al-Kahfir. Atau Inna Anzal. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Aya makmum jeung imam ari imam maca surah naon? Surah An-Nazal. Jeung imam teh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dieu jeung imam makmum. Iya kana ambulu wa iya kana swami. Iya kana ambulu wa iya kana swami. Kalau iya kak pakai tasdih artinya apa? Kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah wa iya dan kepadamu ya Allah nasta'in kita membuka pertolongan.
Tapi kalau tanpa kasih, iya karena aku dua, iya karena suami kepadamu, hei matahari. Jadi murtad kufur kesalahannya. Maka bacaan Al-Quran tidak sembarangan. Harus tahu makhrajul huruf, makhrajul huruf harus tahu tajwidnya. Lalu jelma tumate tajwid dua pas pasti. Kumaha nadona? Kumaha dong tajwidnya? Harus tahu ikhfa, irrom, guna, ikhlas dan sebagainya. Karena itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dari menjuluh Quran, awas, titik satu, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kedua, pahami Al-Quran. Ya. Yang bagus, tapi enak. Setelah kita bisa baca minimal tengok tafsir oke, boga kitab tarjaman. Oh, harus dibaca minimal kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya diresapi dimaknai. Jadi sini singgai baca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dipalo-palo bae. Cuma harus tamat satu esa tamatan. Ayeuna tanggal 17. Satu tamatan, dua tamatan, tiga tamatan, nggak usah kecil yang permen, cuma dua tamatan. Yang permen deh. Anu tanggal 17, satu tamatan minimal, cok. Koma dua atau tiga? Rumus nasi kosan was pas tanggal pertama dikasih tahu kalau kita target satu khatam satu bulan satu tiap satu waktu berapa lembar? Dua lembar. Duhur pada duhur dua lembar. Asar dua lembar. Maghrib dua lembar. Isya dua lembar. Subuh dua lembar. Kalau sehari satu lembar, insya Allah satu bulan satu kali khatam. Kalau saya ingin tiga kali, berarti dua kali tiga berapa? Enam. Duhur enam lembar. Asar enam lembar. Maghrib enam lembar. Isya 6 lembar, subuh 6 lembar. Insya Allah 1 bulan 3 kali khatam. 10 hari 1 kali khatam. Kalau seharinya 6 lembar. Itu tergantung ya. Silakan yang pertama, inti dari Rasulullah Tuhan, kita makin mencintai Tuhan, makin banyak membaca Al-Quran. Setelah membaca, tahu makna dan arti artinya. Yang ketiga, setelah tahu makna dan artinya, baru kita amalkan isi isinya. Allahumma rabbana fil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.